Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya ingin mereview sebuah smart multimeter dengan merek Beside, tipenya ADMS9CL. Oke, kita unboxing dulu produknya. Oke, di paket pembeliannya ini karena kita dapat satu tali untuk multimeternya. Kemudian manual book. Dan multimeternya. Multimeter ini saya beli dengan harga Rp194.998. Sekarang kita bahas bagian-bagian yang ada pada smart multimeter Beside ADMS9CL ini. Untuk di bagian atas ini ada VR root sensor. Kemudian ini ada tombol powernya untuk menyalakan dan mematikan multimeter. Kemudian ini ada VR LED atau LED ini untuk mendeteksi apakah ada tegangan AC dan juga untuk mengetahui di mana dari ketegangan AC itu yang merupakan live-nya. Kemudian ini untuk mengukur kapasitor. Nah, dia bisa mengukur kapasitor ketika modenya auto. Nah, ketika mode auto gini baru dia bisa mengukur kapasitor. Kemudian ini ada tombol flashlight untuk menyalakan flashlight yang posisinya ada di belakang dari multimeter ini. Kemudian ini ada kabel multitesternya. Dan kita coba lihat flashlightnya seperti apa. Nah, ini lampu flashlightnya. Nah, lampunya nyala. Spesifikasi dari smart multimeter Beside ADMS9CL ini yaitu materialnya terbuat dari bahan ABS, kemudian displaynya menggunakan LCD, maksimal display yang bisa ditampilkan yaitu 9999 digit, mempunyai ukuran LCD-nya 3,5 inci, kemudian beratnya 110 gram, dengan panjang 136 mm, lebar 67 mm, dan tinggi atau ketebalannya 12 mm. Baterai yang digunakan pada multimeter ini yaitu tipe CR2032 sebanyak 2 pieces, dilengkapi dengan low voltage indication baterai. Maksimal voltage yang bisa diukur oleh multimeter ini yaitu 600 volt AC maupun DC. Dan mempunyai fitur automatic shutdown jika multimeter ini tidak digunakan dalam waktu 3 menit. Yaitu saja spesifikasinya. Untuk display pada LCD-nya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Untuk rang pengukuran dan akurasinya bisa lihat di tabel berikut ini. Untuk hasil pengukuran dari multimeter ini akan saya bandingkan dengan Look Process Meter tipe 789 dan juga Transcat tipe 4669T. Mari kita cek bagaimana performance dan hasil pengukuran dari smart multimeter Beside ADMS9CL ini. Fitur VR Red pada smart multimeter Beside ADMS9CL ini yaitu untuk mendeteksi apakah pada suatu kabel itu ada tegangannya atau tidak. Kita ke mode VR Red dulu. Oke. Kita sudah, maka jika didekatkan ke kabel yang ada tegangan, dia buzzernya akan berbunyi. Semakin dekat frekuensinya
akan semakin tinggi, tapi semakin jauh dari sumber tegangan, frekuensinya semakin rendah. Oh,